Halo YouTube, kembali lagi di channel saya Moyo Kyusu. Nah, kali ini saya membuat tutorial nih guys. Kali ini tutorialnya ngemut si Taranis ini biar bisa pasangin crossfire guys. Jadi sebelumnya kalau kita nggak pasang si crossfire, nggak pasangin, pasangin ininya. Kelihatan enggak? Ini si Taranis ini bakal rewel banget. Bakal bunyi kayak telemetry, telemetry loss. Kayak cerewet gitulah pokoknya. Coba kita buktiin dia bakal cerewet atau enggak ya. Oke, kita pasang. Kita nyalain. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Switch warning. Nah, di sini kan udah nyala nih si TBS nih. Cuman dia bakal rewel. RSSI critical. Nah, kayak gitu tuh. Dia bakal bunyi terus. Telemetry lost. Kayak telemetry lost, RSSI critical. Bakal bunyi kayak gitu terus. RSSI critical, telemetry recovered. Oke, bunyi terus ya. Receiver is still connected. Oke, kita matiin. Kita bakal ganti ininya. Apa namanya? MOSFET kali ya. MOSFET-nya dengan yang sudah di-include-kan kalau kita beli modul TBS. Biasanya kita dapat kayak gini nih guys. Harus diganti ya ini hanya dalamnya. Tutorialnya sebenarnya udah banyak sih di YouTube, kalian bisa lihat. Ini cuman saya perbahasa Indonesia kan aja. Ini buat ngelepas si Taranis ini cuman bautnya 4 doang, 1 2 3 4. Sini ya. Enggak lepas langsung dibuka. Kedalaman Taranis tuh kayak gini nih. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap buat ngelepas si MOSFET-nya Taranis itu. Cuman mau nggak mau kita harus ngebuka. Nah, di sini kan udah kebuka nih dalamnya. Di sini ada banyak board kan, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 board yang harus kalian buka karena MOSFET-nya ada di balik board ini. Dan tetap hati-hati. Nah, jadi ini nih guys yang kalian harus copot. Yang ini nih. Yang ini kalian harus copot. Yang ada kode key 400. Yang kakinya 3 ini yang kalian harus copot. Buat kalian yang punya blower, kalian bisa pakai blower kalian, atau kalau nggak punya blower boleh pakai solder ya. Ya, udah lepas. Langsung kebalik. Udah copot. Nah, udah jadi nih guys. Jadi masangnya agak susah-susah gampang. Kelihatan nggak ya? Kok tiba-tiba kamera saya ngeblur ya? Sih, nah fokus ya. Nah, untuk 3,3 voltnya saya pasang di situ guys.
Oke, kelihatan ya. Jadi saya fokusin. Nah, untuk groundnya sendiri juga sama di sebelahnya, cuman dia di satu sama sisi ya, sama itu ya, di satu mosfet atau apa itu namanya, blur lagi sih. Nah, kelihatan ya. Nah, itu dia. Terus untuk yang kuningnya di kaki yang tiga ini, 1, 2, 3 paling pojok sini, ini pojokan sini. Untuk yang warna hijau itu outnya di sini guys, di pojokan sana. Tuh. Nah, fokus. Nah, tuh. Susah banget fokusnya. Oke, di kaki yang tiga itu, tapi yang di kaki satunya kita solder ya. Oke, gampang kan? Nah, untuk wiringnya itu kalian bisa lihat di sini, yang hijau itu adalah outnya. Tapi ini yang hijau out, yang kuning in, yang merah 3,3 volt, terus yang hitam itu groundnya. Oke, ini ya kabelnya tadi ya. Itu kabelnya ke sana. Yang merah di 3,3 volt di MOSFET, yang itu ground di situ. Kuning di situ. Dan yang hijau di baliknya. Oke. Gampang kan, nanti tinggal kita cariin tempat di sini, kalian mau pasang di mana juga terserah. Nanti kalian kasih tutupan ini biar nggak short, kasih kabel bakar, terus tinggal taruh di, terserah mau taruh di sini, mau slipin di sini juga nggak masalah. Oke, kita bakal pasang dulu si cover tarnish sama bodboardnya, terus kita bakal coba lagi apakah dia masih bunyi. Nah, sudah jadi nih guys, sudah kita pasang bodboardnya semua, jadi kayak gini tampilannya. Kabel, ada kabel di sini lewat dikit. Oke, langsung aja kita coba terlebih dahulu. Kita pasang baterai. Oke, kita pasang biar enak dilihat. Tutupin dulu, terus pasang modulnya. Oke, kita nyalain. Semoga aman. Welcome to OpenTX. Oke, sudah nyala. Switch warning. Oke, tombol semua berfungsi. Oke, sudah nyala. Oke, kita tunggu apakah dia masih bunyi. RCC loss atau RCC critical yang seperti tadi. Oke, kita tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada bunyi ya. Jadi sebelum kita pasang itu apa namanya, chipnya, dia bunyi terus, rewel. Sekarang setelah kita pasang chip yang tadi, dia udah nggak bunyi lagi guys. Oke, berarti proses pemasangan si chip mode TWS tadi ke Taranis GX7 berhasil ya guys. Oke, aman berarti. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.